Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landak Mini, ini pemirsa kita lagi rame-ramenya Landak Mini. Karena begitu saya upload di YouTube nih, di konten YouTube ini, di konten Detektif TV, yang WA yang apa Landak Mini banyak, Bang. Beli bibit, Bang, beli indukan ada enggak? Berbagai macam lah, Bang, landak saya begini. Padahal mah kita bukan, ya jujur sejujur-jujurnya bukan ahli-ahli banget, tapi ngerti aja, tahu aja, karena teman-teman yang melihara Landak Mini lumayan banyak. Dan Detektif TV selaku channel untuk budidaya, untuk usaha, merekomendasikan Landak Mini untuk dibudidayakan buat para pemula, karena membudidayakannya mudah. Buat orang awam gitu, membudidayakannya mudah, prospek pasarnya lumayan tuh, makanya direkomendasikan sama Detektif TV. Kalau yang sabar nunggu konten-konten di channel ini, di Detektif TV, yang sabar pasti diulas secara jelas, lengkap, tapi pelan-pelan. Soalnya kalau Landak Mini semua, nanti yang lain gak kebagian konten. Cuman kalau yang gak sabar bisa beli buku panduannya langsung tuh, ada di deskripsi. Cek di deskripsi aja, cek. Nah, ini kita mau bahas makanan Landak Mini. Landak Mini ini sebenarnya makannya apa sih? Orang kan pada, Bang, ini dikasih ini doyan, dikasih ini doyan. Sebenarnya makanannya apa aja dimakan, apa aja dimakan, terus doyan, terus aman nggak sebenarnya? Nah, ini kita ulas sedikit ya. Landak Mini ini sebenarnya dia termasuk hewan omnivora. Tahu lah omnivora. Omnivora itu artinya pemakan segala. Dalam hal ini tentu saja yang meliputi herbivora, yang pemakan tumbuhan, dan yang meliputi karnivora, pemakan daging atau hewani, dapat dia makan. Jadi dia tuh doyan segala macam. Apa aja ya, kalau manusia makanannya kan manusia termasuk omnivora, makanannya ya tumbuhan sama daging-daging, nggak mungkin batu atau apa gitu. Intinya dia termasuk omnivora, pemakan segala. Jadi mamalia yang dia ya, ini memang tikus sih. Tikus juga kan gitu, makan segala dia. Apa aja dimakan. Tumbuhan juga digeragotin sama tikus kadang-kadang. Daging-daging apalagi tuh. Masak-masakan, lauk-lauk apa-apa. Yang didoyannya aja sih. Tapi kalau dedaun-daunan kadang-kadang enggak juga. Mamalia yang mirip tikus berduri ini, tikus berduri lah ini kita bilang, emang mirip manusia dalam hal makan. Nah, Landak Mini pada umumnya dimasuk ke kategori dalam ordo insectivora. Tuh. Ini bahasa biologinya, ordo insectivora. Tapi jujur aja, klasifikasi di ordo insectivora secara ilmu biologi ini udah bubar. Ordo ini udah bubar. Ordo insectivora ini udah bubar. Kenapa bubar? Gitu kan? Nah, kita pahamin dulu. Ordo insectivora adalah sebuah kelompok ilmu biologi yang menggelompokkan mamalia sebagai pemakan serangga atau insek. Jadi kan tadi udah kita bilang ya, dia pemakan segala ya, pemakan daging, pemakan tumbuhan, buah-buahan semua. Nah, dia juga pemakan serangga. Jadi kalau dalam ilmu biologi itu untuk pemakan serangga ada ordonya lagi. Cuman udah bubar. Entah apa penyebabnya lah. Intinya anggota keluarga ini entah dia semakin mengecil, semakin sedikit, atau semakin hewan-hewan yang semakin punah atau apa. Intinya sekarang penggelombokan biologi untuk mamalia ordo insectivora ini udah nggak digunakan lagi. Jadi untuk pemakan serangga udah nggak ada lagi. Nah, pada umumnya Landak Mini ini sebenarnya dia pemakan buah-buahan. Umumnya pemakan buah-buahan. Ya jamur, akar-akar rumput gitu, tomat, melon, semangka. Pokoknya buah-buah yang tergeletak di tanah gitu. Buah-buah yang ada di tanah itu menjadi santapan mereka. Kalau malam gitu mereka jalan berburu, itu apa yang ditemukan itu dimakan. Pada umumnya nih, umumnya. Bahkan serangga, siput, kodok, telur burung, pokoknya yang ketemu malam-malam itu, sampai bangkai-bangkai hewan pun mereka juga makan. Nah, jadi selain makan, umumnya makan buah-buahan tuh, tapi kalau ketemu gitu-gituan tuh, ketemu ya serangga apa semua, kan kalau serangga itu kan berarti kan harus ada perburuan. Ya walaupun dia malam lagi ketemu apa gitu, yang lagi tidur mungkin, nah itu dia makan. Tapi kalau nggak ketemu ya nggak, dia tetap makan buah-buahan aja, makan makanan yang diem. Kalau lagi ketemu hewan kayak kodok apa yang bisa dia buru, yang bisa dimakan gitu, yang bisa dikejar atau yang bisa disergap, itu dimakan juga. Jadi intinya
di konten ini nih, kita mau tahu nih landak makannya apa sih sebenarnya. Nah, itu jawaban saya. Jawabannya adalah dia omnivora, pemakan segalanya. Buah-buahan sama vegetarian gitu, sama karnivora, pemakan daging juga. Bangke juga dimakan. Bangke-bangke hewan yang tergeletak tuh digeribit-geribitin dimakan sama dia. Jadi dia apa ya kalau bahasanya, kalau untuk ternak ya, di bidang ternak nih, itu kita kasih apa aja dia makan. Kita kasih kacang-kacangan, kita kasih sayur-sayuran kayak kacang panjang, labu, macam-macam lah gitu. Itu dimakan. Jadi sebenarnya kalau kita ternak landak itu pakannya mudah. Enggak harus berpatokan, makannya harus ini. Sampai pakan-pakan burung tuh ulat-ulat Hong Kong apa semua, dimakan juga. Tapi sekarang nih, nanti di konten terpisah aja kita ulas masalah apa sih, pakan kucing, pakannya dia tuh kan banyak tuh. Nanti kita bahas terpisah. Soalnya kalau kita bahas di sini kepanjangan. Nanti kita bahas di terpisah. Dia makan pakan kucing, pakan serangga, pakan daging ayam, makan buah-buahan, makan ya sayuran. Pokoknya sampai daging-daging tuh makan makanan. Maaf nih kalau di luar sono, pakan-pakan anjing basah tuh masih, makan-makan anjing tuh masih dikasihin. Kalau kita nyebutnya di sini kucing aja biar lebih familiar di bahasa kita. Tapi saya harus nyebut anjing biar enggak kaget. Ternyata kalau di luar negeri melihara landak dikasihnya makan anjing. Nah, gitu. Jadi biar kita enggak kaget kita. Tapi nanti kita ulas secara terperinci, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang makan ini jadi penyakitan, mana yang ini jadi kegemukan, jadi enggak bisa gerak. Nanti kita bahas secara konten terpisah. Intinya di konten ini saya bilang kalau kita budidaya landak mini itu enggak sulit karena dia omnivora, apa aja dimakan. Lagi ada di dapur kita taruh aja situ dimakan. Lagi ada apa aja makan aja. Jadi enggak ketakutan kehabisan pakan, enggak ketakutan kesulitan pakan. Jelas ya pemirsa ya? Jelas ya? Dalam hal ini, Bang, saya ada apa kalau ternak landak, saya enggak sanggup kalau beli pakan kucing aja. Lah, kan ini udah jelasin. Dia udah jelasin, dia omnivora, jadi apa aja dimakan. Nah, itulah makanya ternak landak mini ini ringan di kantong, buat pembudidaya pemula ringan di kantong. Apa aja ya, sayur-sayuran apa aja yang ibaratnya kalau ini kayak entok lah gitu. Entok kan yang bebek itu kan apa aja dimakan tuh. Sampah-sampah sisa resto semua dimakan. Sama landak mini juga sisa-sisa restoran dimakan. Ya gitu aja pemirsa. Arti kata omnivora sebenarnya nggak harus dijabarkan lebih detail lagi. Apa aja dimakan, tinggal bagaimana efeknya. Dikasih makan ini nanti kegemukan, kasih makan ini nanti bulunya rontok atau gimana, nanti kita jelasin di konten terpisah. Di konten ini cukup landak omnivora pemakan segala. Jangan lupa subscribe ya biar lebih lengkap ilmunya kita bahas secara terperinci per satu konten. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Yang mau beli bibit, yang mau beli apa, boleh cek di deskripsi. Yang mau coba-coba melihara landak, boleh cek di deskripsi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan, agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng, agar channel ini terus terbangun, dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.